Coba. Rasanya. Mantap. Bener-bener crispy banget nih, guys. Jadi kalian wajib coba. Cara membuat jamur crispy. Pertama, kita ambil dulu jamurnya ya, guys. Lalu di kecil-kecilkan atau di sit-sit kalau bahasa Balinya, guys. Nah, jadi sisiknya seperti ini. Ya, jadi sesuai selera aja, kalau mau kecil boleh, kalau mau sedang boleh, terserah kalian. Oke. Ya, jadi yang dibutuhkannya dipakai itu ininya aja ya. Disiksit tadi ke dalam bumbu yang kita sudah buat. Aduk sampai di
supaya tercampur rata. Selanjutnya untuk bahan crispy-nya, jadi kita tambahkan tepung terigu